umroh, ibadah umroh maksudnya. Yang mau sholat asar silakan langsung ke masjid belakang, masjid ibu. Kita akan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama siapa nih Pak? Dewan. Dari mana? Pengadegan. Ikut ibadah umroh ya. Iya. Moga-moga kami mendoakan selalu. Amin. Amin. Dikasih kesehatan. Amin. Dikasih kelancaran. Amin. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulangnya pun dikasih kesehatan dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Amin. Semangat ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jalannya makin tersendat ya karena ini mau ada pemberangkatan ibadah umroh. Wah, monggo-monggo. Nah, Sobat PRT, barangkali mau ikut ibadah umroh, daftar ke sini ke PT Multazam Wisata Rohani Jawa Tengah. Ini tempatnya di Duku Anyar, Dusun Sindang Haji, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Simanggu, Kabupaten Cilacap. Berdatangan yang nganter nih dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Dari Boyolali juga ada, dari Pasahangan, Kecamatan Simanggu, Pengadegan. Jalanan sedikit terganggu ya, ada tersendat karena ini ada acara pemberangkatan ibadah umroh. Kami mendoakan untuk Sobat PRT semoga sehat selalu, dikasih keberkahan dan keluarganya dikasih rezeki yang barokah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dalam rangka apa ini, Pak? Rangka berangkat umroh. Berangkat ibadah umroh ya? Iya, ibadah umroh. Ini ngomong-ngomong kedengarannya mau berangkat ini kapan ini? Oh, saya mah nanti tanggal 29 September akhir bulan. Nyusul ya? Ya, nyusul. Ya. Mudah-mudahan semoga doanya. Semoga ibadah umrohnya dikasih kelancaran ya. Amin. Dikasih kesehatan. Amin. Semoga dikasih keberkahan. Amin. Amin. Nah, kita ini dulu ya yang quarter pertama dulu. Yang ke-13 sekarang. Yang ke-13 ya. Iya, tanggal 13 yang mau berangkat. Ya, mudah-mudahan kita nanti perjalanan umrohnya dikasih keberkahan dan kelancaran. Iya, amin. Semoga amin, keluarganya amin. Dikasih apa? Rizki yang barokah. Amin. Matur nuwun atas waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Assalamualaikum Bu. Pada sehat. Ini dalam rangka acara apa nih Bu? Umroh. Ngantar ibadah umroh ya. Yang ikut ibadah umroh siapa ini yang berangkat ini? Wa. Semoga kami mendoakan ibadah umrohnya dikasih kelancaran, dikasih kesehatan, dikasih keberkahan. Yang ditinggalkannya supaya apa dikasih keluarganya dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah ya. Supaya nanti saudara-saudaranya yang ikut ibadah umroh bisa pulang lagi keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Nah, ini dari mana Bu ngomong-ngomong nih? Karangsari. Ternyata jauh juga ya. Ini satu kecamatan mungkin banyak ya yang ikut ibadah umroh. Mungkin kita yang ikut nganter bisa ketempelan ikut umroh juga ya. Ikut ibadah umroh maksudnya. Ini matur nuwun atas waktunya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisinya cuacanya lagi gerimis, agak terang-terang.